kita rencana lanjut ke Kintamani guys. Ke arah, mungkin masuk Toya Bunga ya, atau Songan itu ada namanya Sunrise Hill. Sana tempat glamping mestinya. Kebetulan anak saya yang pertama juga lagi nginep. Sore ini check in di sana, kita nyusul ke sana, ketemuan di sana. Mereka ke glamping, kita tetap tinggal di tidur di motor dulu. Ikutin perjalanan kami menuju ke Kintamani. Sunrise Hill. Oke. Masuk di Desa Tambak Siring. Beberapa perajin-perajin apa ya? Beberapa ukir ya, ukir ruang ada di Tambak Siring. Lihat ya, belakangan ini gunung batunya.
ini belum batunya. Kita akan turun dan mungkin pakai kaki dua aja. Lu lihat guys, nah itu Danau Batur guys. Jalur turunan yang macet. Biasanya truk-truk yang ngangkut pasir dari kaldiranya Gunung Batur. Ini kita pas posisi ini nggak bisa ini.
mereka semalam nginep camper di Sunrise Hill Kintamani. Ini dia Danau Paturnya. Ya. Ini baru jam 5.30 guys. Ini Gunung Paturnya. Kita mau explore tempat ini guys, Gunung Batu, Danau Batu. Ya, tungguin matahari terbit. Kita mau di sini ada tenda-tenda, ada 6 tenda ya. Nah, kita mau samperin Pak Omcek dengan mau tanya-tanya. Selamat pagi. Good morning, selamat pagi guys. Ini hari kita yang ke-94. Kita ada di Sunrise Hill, di tepatnya di Desa Songan di Kintamani. Ini kita di Sunrise Hill Glamping. Jadi ada tenda-tenda glamping di bawah kami. Ada 6 tenda glamping. Ada 6 tenda ya. Ya, harganya sekitar 550 per malamnya. Dan kita menikmati sunrise pagi hari ini yang begitu indah. Ya. Ibu yang mau lewat. Mari Bu, lewat Bu. Nggih. Ya. Mari. Ya. Jadi indahnya pemandangan di Kintamani ini ketika pagi hari sunrise, kalau kita ada di Sukawana Pinggan, kita akan kalau di bawah awan semua, kita serasa negeri di atas awan. Tapi ini lebih dekat lagi di samping bukit di atasnya Songan. Yes. Udaranya dingin? Udaranya cukup dingin, nggak terlalu over karena semalam hujan. Jadi semalam hujan deras, kabut. Tapi kalau hujan justru udaranya nggak terlalu dingin, guys. Ya, kalau di Kintamani tuh gunungnya gunung apa sih? Ah, ini di sebelah kanan kita nih ada Gunung Batur. Dia nggak terlalu tinggi, untuk mencapai pendakian aja mungkin sekitar 2 jam setengah sudah bisa nyampe Gunung Batur. Ada beberapa titik pendakian dan di bawahnya ada Danau Batur. Itu sebelah kiri. Danau Batur yang fenomenal. Ya, nanti di belakangnya lagi kita bisa lihat gunung. Ini bukit ini. Di belakangnya ada Gunung Abang sama Gunung Agung. Gunung Abang, kalau Gunung lagi jelas Agung. Ya. Nah, ini awan sudah mulai akan turun. Tidak menutup kemungkinan danau akan tertutup awan. Hari ini hari yang keberapa? Hari Om yang ke 94 dari 94. Perjalanan kita 100 hari, masih 6 hari lagi untuk genap 100 hari, guys. Ya. Kata-kata bijak untuk hari ini. Guys, tahu apa yang paling berat di dunia ini? Ada orang bijak bilang, oh rindu yang paling berat, bukan. Yang paling berat di dunia ini adalah penyesalan. Karena penyesalan mengajar kita bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa diulang kembali. Untuk itu, hargai apa yang ada padamu hari ini. Syukuri apa yang ada padamu saat ini. Dan jangan banding-bandingkan hidupmu dengan orang lain. Maka kebahagiaan itu ada di genggaman tanganmu. Selamat pagi, terus semangat dan terus berkarya, guys. Yes. Okay. Ini tenda-tendanya di Sunrise Hill Kintamani. Tendanya gini, guys. Ada 6 tenda. Penuh semua. Hari ini penuh. Tenda. Kalau pagi hari mereka nyari sana.
dan batu. Kita mau cek di dalam tenda, review di dalam tenda. Ada apa? Oh, ini guys. Anu mulai terbentuk nih, kalau anu sudah turun jadi pertemuan nih, nanti nih udah terbentuk nih, udah mulai juga makin banyak banyak ketutup, kamu ketutup kan capasnya ya. Kebelasan ada tuh mataharinya enggak, bukan sana sana. Karena dari jalan yang tembusan itu karena dari pasar pintu naik dari kapal itu dari situ dua jam setengah dari ikut aja dulu akhirnya udah itu yang lokasi yang paling aman. Bagaimana kesan-kesannya di Sunrise View? Inilah dusta apalagi kok dusta apa sih? Dusta apalagi ya? Kenikmatan apalagi yang kedustakan pemandangan sunrise yang begitu indah di pagi hari di sunrise ya, Danau Batur dan Gunung Batur guys. Ini mataharinya yang nggak muncul lagi. Itu mataharinya sana. Rumah-rumah penduduk di dekat danau. Aku enggak berdusta. Katakan sejujurnya. Tiba ada si Simon datang. Terus sama papa diajak makan poki. Emang dia mau? Tuh jatuh enggak diambil. Kita makan bersama Mon ya. Pokok sopan tak bagi terus. Simon. Jadi gimana rasa pokinya, Mon? Di review dong. Gimana rasanya, Simon? Tentang poki. You like? Dia tiba-tiba ujuk-ujuk datang. Tapi dia masih sopan, gak langsung naik-naik ya? Yang dimakan gulanya, terus iya. Sampai di roti. Dia enggak, nih gula lagi. Ujung rotinya gak dimakan sama dia. Gulanya doang dong. Sampai di gula, begitu roti tinggal sama dia. Wah, ini memang monyet yang keren ini. Pintar ya, tahu mana yang enak. Di atas ada pondokan apa itu di